macam mana aku nak selesaikan kes ni? Dah 10 tahun aku tak selesaikan lagi. Ramai yang terkorban dalam menghalang lelaki ini. Lelaki yang tidak tahu erti belas kasihan. Dan juga ramai mempertikaikan kerjaku. Dihina, dimaki. Dan mendapat ugutan dari orang awam untuk membunuh aku kerana kerja aku. Bukan aku minta ini semua berlaku. Aku pun tidak minta untuk kerja seperti ini. Tetapi mungkin ini ada hikmah. Ada hikmah aku dipilih untuk bekerja seperti ini. Ramai pihak polis, pihak penyiasatan tidak ambil lagi kes ni. Hanya aku yang terus ambil untuk selesaikan. Walaupun sudah 10 tahun, tapi aku fikir orang yang terkorban, aku tidak akan sia-siakan nyawa mereka selagi aku masih bernyawa, masih di alam nyata. Aku terus sampai masa aku pergi buat selamanya.